Website kali ini ialah website di bidang digital. Kurang lebih tampilannya biasanya seperti ini. Ini cenderung memiliki warna, yaitu warna ungu dan juga warna navy. Ini warnanya itu bisa kalian ganti-ganti teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan warna brand yang kalian tonjolkan. Bisa kalian cenderung warna biru. Oke, ini bisa diganti ke warna biru. Ini biasanya digunakan untuk website-website seperti website-website startup, seperti aplikasi, terus website agensi digital dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalian punya agensi advertising, ini sangat cocok sekali karena tampilannya lebih modern dan futuristik, cocok sekali buat anak-anak muda. Apalagi tampilannya clean kan, nggak serame website-website seperti website kontraktor dan lain-lainnya. Dan kurang lebihnya seperti ini. Berikutnya kita akan ditampilkan yaitu kelebihan dari agensi ini. Di sini ada awesome design, easy custom, dan lainnya seperti clean design dan lainnya dan sebagainya. Terus di sini banyaknya tersedia easy process. Prosesnya itu proses pengerjaannya itu seperti apa? Di sini itu ditampilkan juga. Di sini kalian bisa menampilkan sebuah apa itu video company profile. Kalian bisa tampilkan di sini. Terus di bawahnya di sini kalian bisa mengganti ikonnya ini, bisa kalian mengganti marketing dan sebagainya, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus statistik data di sini itu usernya berapa, jumlah pengguna berapa, situsnya berapa, developmentnya berapa, support team ini kalian bisa menampilkan semua tim-tim yang tersedia, bisa CEO, app developer dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kalian dan agensi yang kalian kerjakan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Di sini itu biasanya menambahkan 10 atau ya 10, kalian bisa menambahkan ke 20 itu sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Terus bawahnya lagi ada pricing plan atau disebut dengan harga agensi. Kami bisa menampilkan fiturnya, terus setelah itu kami bisa menampilkan apapun yang kalian berikan itu di sini itu semuanya. Kayak bonus-bonusnya itu apa aja kalian bisa memberikannya di sini. Bawahnya lagi terus di sini ada seperti company-nya apa aja, pengalamannya, servisnya. Terus itulah untuk website agensi Aulia. Kalau kalian tertarik atau pengen punya website seperti ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, okay? Thank you teman-teman.